Salam semua. Berita baik untuk keluarga Malaysia. Pembayaran akhir fasa 3 BKC sebanyak RM300 akan bermula pada 20 Disember 2021, melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. Sebelum ini kita dah salurkan RM3.4 bilion untuk hampir 10 juta penerima melalui fasa 1 dan fasa 2 bantuan khas COVID-19 ataupun BKC pada bulan September dan November yang lalu. Secara keseluruhan, kerajaan telah dan akan menyalurkan RM4.6 bilion melalui BKC untuk meringankan beban rakyat yang masih lagi terkesan. Tahun depan bagaimana pula? Jangan risau, tahun depan kita akan teruskan bantuan keluarga Malaysia yang akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion. Bukan itu sahaja, banyak lagi bantuan yang anda boleh manfaatkan. Nak tahu lebih lanjut? Layarilah portal Manfaat Budget 2022. Stay safe and stay healthy.